Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya HMS Channel. Kita sedang berada di Istana Louis Versailles 14 di Prancis. Tadi masuknya disapa oleh mbak-mbaknya itu loh, dengan sapaan yang sangat ramah. Ini kita lihat ini. Ini bisa ngelihat ya, dari atas kita bisa ngelihat ke bawah. Enak. Yang membuat kita, buat kita kalau keluar negeri itu kita melihat ya, tatanan bangunan itu rapi sekali dan bagus sekali. Nah, kita lihat ya, bagus dan sepertinya diatur, diatur dalam pengertian kalau mau bangun, kalau mau bangun bangunan itu harus sama seperti ini. Jadi enak gitu loh. Jadi kita melihat, kita lihat itu di belakang saya itu bagus sekali, ada bangunannya yang ornamennya menarik sekali. Ini kita lihat dari kejauhan. Ini dia nih, kelihatannya sedang direnovasi ya. Sepertinya sedang direnovasi. Jadi Istana Louis 14 ini bagus banget deh. Keren. Itu orang-orang pada datang sini. Keren. Untung ini nggak hujan ya, nggak hujan, jadi enak melihatnya, nggak hujan. Rame ya pada datang ke kita lihat turis-turis lokal ini semua berdatangan ke sini. Jadi kalau ke Paris teman-teman jangan lupa nih datang ke sini, salah satu objek wisata yang disuguhkan oleh negara ini. Waduh, keren. Pokoknya keren deh. Kita lihat itu bangunannya tuh. Di cat emas, cat emas. Waduh, cat emas. Itu di cat emas nih. Pagarnya di cat emas. Jangan-jangan emas ya. Oh, itu dia. Yuk kita dari dekat. Catnya kayak emas deh. Tadi kayak kata Pak Yusuf berlapiskan emas, tapi kita catnya nih kelihatannya. Oh, dari dalam juga emas. Aman di luar daripada Istana Versailles. Ini di luarnya. Jadi kalau mau kesini teman-teman harus pesan tiketnya jauh-jauh hari baru bisa masuk. Nah, ini dia nih. Tamannya gundukan, ada gundukan sport. Oh. Halo guys. Nah, ini si bosnya, Bos Rudy. Om Rudy. Kalau mau ke sini jangan lupa ya pesan tiket, daripada marah-marah. Iya, daripada marah-marah cuma bisa. Tiketnya harus jauh-jauh hari. Iya, kan sini nggak gampang, banyak orang mau masuk. Sama seperti orang mau nyoblos banyak. Jadi ini kita cuma dapat di halamannya aja ya? Ini halamannya, tapi oke okay lah ya. Ini lebih bagus banget. Juga jangan tiket bola. Pak Rudy, Ruth, kita nggak bisa masuk soalnya nggak dapat tiket. Nggak dapat tiket. Oleh karenanya kalau sini beli lama-lama tiketnya, jangan salah-salah. Kan luar biasa. Tapi bagus nih Ruth, bisa lihat yang lain-lain di luarnya ya. Tuh. Oh, keren tuh. Tapi gede ya. Tapi kalau kita banget. masuk di dalam lebih oke lagi lah. Jadi, oh ini di depannya bagus banget ya. Di depannya bisa ngelihat dari kejauhan. Jadi view pembangunannya ini memang dari kejauhan itu bisa memandang jauh ya. Jadi enaknya enak. Dari di samping istana ini kita bisa ngelihat bangunan.
kayaknya bunga-bunganya seperti bunga apa nih ya? Bunga bonsai tapi dipotong rapi banget. Saya kira kita juga bisa nih seperti ini. Keren. Kedinginan. Dinginan. Istana Versailles yang di Paris, Prancis, luar biasa. Ini pandangan Istana Versailles dari sini yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Sayang ini mataharinya tidak kelihatan karena kabut ya. Musimnya juga ya dingin ya. Tapi keren banget nih teman-teman. Wow. Waduh. Wadidaw. Keren. Wow. Patungnya banyak banget, banyaknya ada patung. Oh, keren ya. Dari atas bisa ngeliat ke bawah nih, men. Jadi kalau teman-teman punya lahan yang luas seperti ini, buat bangunnya seperti ini nih, keren. Keren banget. Dan tentu view ke depannya sangat terbuka. Sehingga orang-orang bisa ngeliat ke depan. Ada laut, ada pohon-pohon kiri kanannya. Keren. Wow. Wah. Kita ngeliat. Ya, kita lihat di belakang saya ini pandangannya Istana Versailles dan sangat bagus banget ya. Keren-keren pokoknya. Ini kita lihat. Wow, banyak sekali orang. Kita bisa nyewa kendaraan ini seperti ini, bisa keliling-keliling di areal ini. Jadi kita bisa pakai golf cart, bisa keliling-keliling. Mantap ya. Oke, you stay here. You living in? Yeah, you living near Versailles. Near Versailles. So every time you take your. Yes. Jadi orang ini udah umurnya how old you? 66. Wow. 66 tahun, setiap hari dia jogging olahraga. You look good. Dia senang banget. Tadi dia ngambil foto gue bilang aja, gue ngambil foto dia. Ah, so every time. Merci. Take it jogging, so very fun. You? Yes, same. Are you yeah, you practice sport? Yeah. Yeah. Every time. Okay, badminton. Good. Badminton. Excel. Yes. Excel. Ah. Thank you. So, merci beaucoup. So, no. So near from here, from the place. No, my home is not in the castle. Bisa aja orang berfoto dengan keluarganya dan menjadi suatu kenangan yang sangat bagus ya. Jadi kalau teman-teman datang ke sini jangan lupa difoto, diabadikan di sini. Jadi aku ngeliat tatanan bangunannya sangat bagus banget ya. Jadi dari atas kita bisa ngeliat ke bawah itu, bisa ngeliat tuh pohon-pohon di kiri kanannya. Kemudian pandangan ke bawahnya laut. Di kanannya lagi pohon-pohon. Kemudian ada air mancur-mancur. Biasanya kelihatannya ini air mancur hidup nih, tapi nggak hidup kali ini. Sekali lagi ini adalah pandangan dari Istana Versailles yang view-nya langsung ke mana ya? Ke laut. Bukan ke laut ya, ke taman-taman. Keren banget. Teman-teman, ini suhunya 5 derajat ya. Cuman saya mau bertanya ya. Ini musim dingin. Daun-daun ini pada berguguran ya, sama seperti lagu. Bagaimana kalau normal ya? Normal ada daunnya mungkin indah banget ya. Indah banget ya. Kus ini tak patung-patung. Kenapa ya dibungkus ya? Kok dibungkus ya?
Pateng-pateng. Sekali lagi mungkin kalau musimnya musim normal ya, nggak dingin, mungkin indah sekali ya. Daun-daunnya mungkin berbuah ya, pohon-pohon bunganya, jadi enak banget ngelihatnya. Wow. Tadi aku salah ngomong, ternyata bukan bonsai. Ini pohon cemara, tetapi cemaranya dipotong-potong ya, ditata yang rapi. Sepertinya udah lama banget ini cemara-cemaranya. Tapi bagus ya, kayak orang baris. Orang baris. Tapi ini gak berdaun dia, walaupun gak dingin juga tidak punya daun, tapi bagus. Kita mau ke sana nih, mau ngeliat ngapain tuh orang-orangnya. Pada ngeliat itu, pada ngeliat apa namanya, ngeliat hamparan yang terbuka. Oh, amazing. Jadi rupanya ini danau ya, danau. Bisa ngeliat dari sini, keren banget ya, keren banget guys. Wow, itu ada pohonnya baris juga di bawah, pohonnya baris, ornamennya juga. Air mancurnya kok mati ya? Keren, 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 keren. Keren. Wow. Ini adalah pintu masuk di Istana Versailles. Ini, tapi kelihatannya sedang direnovasi ya, beberapa item yang direnovasi. Bagus. Tapi di dalamnya luasnya minta ampun. Keren banget gitu loh. Di dalamnya. Ini bangunan-bangunan di sekitarnya. Parkirnya tertata rapi. Keren. Sayang kita nggak bisa masuk ya tadi, karena memang tiketnya habis. Jadi buat teman-teman yang mau ke sini, kalau ke Istana Versailles, jangan lupa beli tiketnya jauh-jauh hari. Kalau enggak ya nanti bisa ngelihat gambarnya di luar aja. Enggak apa-apa sih, sebenarnya bagus juga. Seneng aja. Ini keren. Bagus.